Halo sobat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Asnawi Mebel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengganti lahar atau bearing pada mesin serut kayu yang suaranya sudah kasar seperti kalian dengar pada awal video tadi. Oke, sobat semuanya, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video seputar pertukangan kayu selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke tutorialnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah mensubscribe video ini, semoga dimudahkannya jalan rezekinya. Dan bagi yang belum subscribe, saya mohon tekan tombol subscribe-nya agar kita semua diberikan jalan yang terbaik untuk kedepannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lepas dulu arang atau kulnya, dan sekarang kita lepas skrupnya. Simak terus videonya dan ditonton sampai habis, jangan di skip agar kita semua bisa paham betul cara mengganti bearing atau lahar mesin pada mesin serut kayu. Oke, sekarang sudah terbongkar. Kita lepas dulu pulinya, puli pada angker. Nah, sekarang kita cari pada lahar mana atau pada bearing mana yang suaranya kasar tadi, teman-teman, seperti pada kalian lihat pada video awalnya tadi. Nah, ternyata pada bearing angker, teman-teman, kalian dengar suaranya tadi cukup kasar sekali, teman-teman. Sekarang kita lepas dulu pulinya, puli pada angker. Kita lepas dengan menggunakan klem biar mudah dan kuat untuk menahannya. Sekarang sudah lepas. Untuk melepas bearingnya, saya menggunakan steker, teman-teman. Steker ini saya beli online, teman-teman.
dengan menggunakan steker kita bisa dengan mudah untuk melepas bearing atau lahernya, teman-teman. Dan sekarang kita pasang stekernya pada laher. Kalian lihat seperti pada videonya. Sudah terlepas lahernya, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke laher berikutnya, teman-teman. Kalian lihat cara melepas bearing atau lahernya, teman-teman. Kita kunci dengan steker. Cukup mudah, teman-teman, dengan steker cukup mudah sekali untuk melepas lahernya, teman-teman. Kita kencangkan tadi, teman-teman. Ya, sudah terlepas. Sekarang kita mulai ganti bearingnya, teman-teman. Untuk kali ini semua saya ganti bearingnya, teman-teman. Bearing angker, bearing tapakan mata mesin serutnya semua saya ganti, teman-teman. Mohon maaf, teman-teman, tadi lupa pada tapakan mesin mata mesin serutnya belum kita lepas lahernya. Sekarang kita lepas dulu bearing yang ada pada tatakan mata mesin serutnya dulu, teman-teman. Oke, sudah terlepas semua, teman-teman, bearing yang ada pada tatakan mesin serut. Sekarang kita ganti dulu bearing yang ada pada tatakan mata mesin serut dulu, teman-teman. Sekarang kita pasang, dan bearingnya kalian lihat pada videonya, teman-teman. Kalian lihat contoh bearingnya. Sekarang kita lanjut ganti bearing pada bagian puli pada tatakan mesin serut selanjutnya, teman-teman. Untuk contoh bearingnya kalian lihat saja pada videonya. Kalian lihat, itu adalah contoh bearing bagian puli pada tatakan mesin serut. Sekarang kita lanjut ganti bearing pada angker bagian puli, teman-teman. Untuk bagian puli angker dengan puli tatakan mesin serutnya, untuk bearingnya sama, teman-teman, seperti pada contoh di videonya, teman-teman. Kalian lihat contoh pada videonya, bearingnya sama dengan bearing bagian puli tatakan mesin serut, teman-teman. Sekarang kita lanjut ganti bearing angker sebelahnya, teman-teman. Untuk lahernya atau bearingnya, kalian lihat
pada contoh di videonya teman-teman, kalian lihat contoh bearingnya. Oke, sekarang kita lanjut ngopi dulu, merokok dulu, santai teman-teman, santai saja teman-teman. Saya ingatkan satu kali lagi teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe teman-teman. Oke, semua bearing atau lahernya sudah tergantikan semua. Sekarang kita coba, kita tes, kita pasang dulu pada mesin serutnya teman-teman. Sekarang kita pasang pada bodi mesin serutnya teman-teman. Oke, kita pasang skrupnya, lalu kita kencangkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Saya ingatkan, jangan lupa di like, komen, dan subscribe teman-teman. Oke, sekarang kita kencangkan skrupnya teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe. Merokok santai, kita pasang pulinya mas bro, kita pasang puli pada tatakan mata mesin serutnya teman-teman. Sekarang kita pasang coolnya teman-teman, kita pasang cool pengapian, penyambung pengapiannya teman-teman, kita pasang coolnya. Kita pasang lagi cool bagian belakang teman-teman. Oke, sekarang kedua coolnya sudah terpasang teman-teman. Sambil merokok kita colokan dan kita coba teman-teman, kita dengarkan suaranya teman-teman. Sekarang kita tes, kalian dengarkan suaranya teman-teman. Kembali perawan lagi teman-teman, kembali muda lagi teman-teman suaranya. Sekarang kita lanjut merokok, ngopi, merokok lagi. Sekarang kita pasang panelnya teman-teman, kita pasang bandelnya teman-teman. Oke, sudah terpasang, kalian dengar suaranya, kalian dengar suaranya, kembali muda lagi teman-teman, kembali seperti dari toko teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih sudah hadir di channel kami. Atas segala perhatian, kami ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, teman-teman. Oke, sekarang kita coba lagi, teman-teman. Kita coba dulu. Kita coba. Kalian dengarkan suaranya.
soalnya tidak ada kondisi yang lagi teman-teman. Harus teman-teman. Harus. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video saya selanjutnya. Cara membuat daun pintu lemari minimalis, teman-teman. Video saya cara membuat daun pintu lemari minimalis.